guys, jadi kita lagi belanja di supermarket. Di sini banyak sayur-sayuran. Tuh. Tadi aku udah ngambil tomat. Ini tomat 5,9. Sebenarnya pinter-pinter milih aja sih. Kalau ada tulisan spesial kayak gini, biasanya tomatnya ada agak bermasalah, dalam arti mungkin ada kayak lubang sedikit. Pokoknya agak rusak dikit lah. Jadi dia murah. Tapi tadi aku udah ngecek, oke sih. Kayak namanya juga ibu-ibu ya guys, kita tuh harus pinter-pinter dong, nyari yang murah tapi juga tetap bagus kualitasnya. Nggak ada yang rusak sih. Nah ini 3 kayak gini ya. Harganya itu $9. Kalau $9 9,9 berarti hampir $10 ya. Kalau hampir $10 berarti kurang lebihnya 19.500-an lah. Jadi tomat 3 kayak gini 19.000 guys. 19.000. Aku udah ngambil ini sawi putih. Ini tadi sawi putih yang ini ya harganya 9,9 juga. Jadi 19.000 segini guys. Banyak macamnya. Ini juga ada apa? Sawi putih yang gede $7,9. Ya kurang lebihnya berapa? 16.000 ya. Ini joyokwa kayak timun, harganya 5,9. Ya, enggak ada masalah sih, aku udah ngecek. Oke. Jadi ini termasuk murah ya, 5,9 ini. Oke, aku udah beli 3 macam ini. Aku mau ngecek buah. Tadi bawaanku segini banyaknya. Aku mau ngecek buah dulu. Ada apel. Ini apelnya kecil-kecil. $10. Aku mau apa? Ini juga special price. Ya, ini special price. Pokoknya kalau yang ada special price itu biasanya kayak stok lama gitu ya. Kayak stok lama terus dimurahin gitu harganya. Hampir 50.000 ini. Hampir 50.000 4 ini. Ini udah murah ya. Karena barang lama mungkin tuh, ada coklat-coklatnya gitu. Apel. Jadi aku mau cari sesuatu sebenarnya nih. Yang ini bukan jeruk, yang itu tuh. Apa durian? Durian guys. Segini satu $32. Berarti termasuk murah loh. Ini termasuk murah loh kalau $32. Nggak tahu deng, 32 LB itu gimana, karena biasanya mahal banget loh durian di sini, sampai satu buah itu $500. $500 itu sama kayak 1 juta. Ini Taiwan yellow flesh. Wah banyak guys, banyak. Ini mangganya kecil banget. Ini alpukat. Udah deh, sekarang keluar. Sekarang kita bayar dulu barang kita ini. Oke guys, kita sekarang ke pasarnya. Kalau tadi kita udah ke swalayannya, sekarang kita menuju pasarnya. Mau cek ada sayur apa lagi yang bisa dibeli. Tapi kalau enggak usah sih, aku udah punya tomat. Ini ya. Ada sayuran hijau-hijau. Oke, aku belanja dulu ya guys. Oke guys, ini daging. Tahan dulu. Engkoy. Nah, sekarang aku mau beli sayap ayam. Aku mau beli sayap ayam guys, ini dia sayap ayamnya. Banyak. Kita pilih dulu ya.